Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengatakan, beberapa saksi partai politik di Kabupaten TTU menolak hasil penghitungan suara di Pilpres maupun legislatif. Mengenai hal ini, Kapol Kabupaten TTU memberikan form keberatan saksi untuk diisi dan ditandatangani. Form keberatan saksi ini nantinya jadi pegangan Kapol Kabupaten Timor Tengah Utara untuk disampaikan dalam pleno tingkat provinsi. Ia mengakui bahwa pelaksanaan pleno tingkat kabupaten berjalan dengan lancar dan baik tanpa masalah yang rumit. Oleh karena itu, hasil pleno tingkat kabupaten telah diperoleh sesuai yang diatur dalam regulasi yang ada. Semestinya, Komisioner Kapol Kabupaten Tito telah berangkat sepak Selasa, 5 Maret tahun 2024, sekira pukul 9 WITA. Namun, masih ada rangkaian acara yang wajib diselesaikan, yakni penandatanganan berita acara pleno tingkat kabupaten, sehingga masih ditunda hingga pukul 20 WITA. Pasca berita acara selesai ditandatangani oleh Bawaslu dan para saksi partai politik, mereka langsung melaksanakan seremoni penutupan kegiatan. Setelah itu, mereka bergerak ke Kota Kupang untuk mengikuti pleno tingkat provinsi. Sebagaimana dalam jadwal, mulai dilaksanakan sejak 6 Maret hingga 8 Maret tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.